teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ajam Cool. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Di hari Minggu siang, Ajam Cool akan mengajak kalian bermain di Waduk Prigip Jagakarsa. Waduk Prigip berada di Cimpedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke teman-teman, kita langsung explore saja ya. Nah, ini pintu masuk ke Waduk Prigip. Untuk menikmati suasana di dalam Waduk Prigip, tidak ada biaya tiket masuknya ya teman-teman, alias gratis. Hanya membayar biaya parkir kendaraan saja. Waduk Prigip merupakan salah satu destinasi wisata yang masih terbilang baru nih teman-teman, yang populer di kawasan Jakarta Selatan. Nah, selain sebagai sumber air, Waduk Prigip juga menjadi tempat favorit bagi para penggemar olahraga, khususnya olahraga sepeda. Nah, bagi Anda yang pencinta goes, tak ada salahnya nih teman-teman untuk mencoba goes di Waduk Prigip ini. Bukan hanya untuk pencinta goes saja ya teman-teman. Di sini juga sebagai tempat yang asik, menikmati suasana yang tenang. Duduk-duduk santai sembari makan dan minum bersama keluarga. Waduk Prigip ini menjadi salah satu dari 4 waduk yang dikondisikan untuk mengendalikan banjir di Jakarta nih teman-teman. Nah, selain itu berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan ruang publik. Waduk Prigip diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta ya teman-teman, yaitu oleh Bapak Anies pada bulan Oktober 2022. Wah, ternyata baru 2 tahun ya teman-teman. Pinggiran waduk sering dimanfaatkan sebagai tempat untuk jogging atau sekedar berjalan santai ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang bawa anak-anak, pastikan selalu dalam pengawasan nih teman-teman. Dikarenakan area pinggiran waduk tidak ada pembatasnya. Menurut pendapat kalian bagaimana nih teman-teman mengenai Waduk Prigip Jagakarsa ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke teman-teman.
Biasanya pada hari Sabtu dan Minggu di pagi hari maupun sore hari, banyak para warga sekitar yang berolahraga di sini, atau hanya sekedar duduk-duduk santai bersama teman ataupun dengan keluarga tercinta. Pokoknya asik nih teman-teman, duduk santai di pinggir waduk ini. Terasa tenang ya teman-teman. Oke teman-teman, dilanjut lagi reviewnya. Tetap disimak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat sebagai referensi kalian untuk mengisi waktu liburmu. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya selalu memberi support di channel Ajab Cool dengan cara memberi like, komentar, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosialmu. Oke teman-teman, ternyata di area Waduk Brigif tidak diperbolehkan untuk memancing, menjala ikan, apalagi berenang ya teman-teman. Yang paling saya suka nih teman-teman, tuh di area ini ya, bisa duduk-duduk santai, menikmati pemandangan indah, dan air yang mengalir, sepoi-sepoi angin yang menghembus, terasa adem, dan pikirannya pun terasa tenang nih teman-teman. Tapi bagi kalian yang membawa bocil, kudu ekstra ya teman-teman dalam pengawasan nih. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke teman-teman. Oh iya, bagi kalian yang ingin duduk santai sambil menikmati makanan dan minuman, bisa kalian beli terlebih dahulu di bagian depan pintu masuk Waduk Brigif ya teman-teman. Di sini banyak pilihan makanan maupun minuman, dan harga makanan dan minumannya pun standar nih teman-teman, seperti pada umumnya. Waduk Brigif merupakan tempat penanggulangan banjir di Jakarta ya teman-teman, dan sebagai tempat ruang terbuka hijau. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjaga kebersihan alam kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di area aliran air. Oke teman-teman, jagalah kebersihan dimanapun kita berada. Bye.
Di sini diperbolehkan untuk memberi makan ikan nih teman-teman. Tapi pakan ikannya bawa dari rumah sendiri ya teman-teman, karena di sini tidak disediakan. Di Waduk Brigif juga disediakan bangku taman ya teman-teman. Nah, sedikit saran dari saya nih, diperbanyak lagi tempat-tempat sampahnya, karena di sini tuh titik-titik tempat sampahnya agak jarang nih teman-teman, dan jaraknya agak jauh-jauh. Jadi diperbanyak lagi ya, sehingga memudahkan para pengunjung untuk membuang sampah di tempatnya, agar kebersihannya pun terjaga. Oke deh teman-teman, cukup sekian review Waduk Brigif Jagakarsa. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. See you, bye-bye.